Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Haji Bangkit Sitepu, yang kami hormati Ketua DPD Hanura Sumatera Utara beserta pengurus yang berhadir, yang saya hormati pimpinan DPRD beserta anggota DPRD Kota Medan berhadir, Bapak Ibu hadirin ahli takziah yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir dalam rangka bertakziah dan mengantarkan jenazah saudara kita, sahabat kita, Dr. Honoris Causa Bangkit Sitepu. Tentunya kami atas nama pemerintah Kota Medan merasa kehilangan dengan seorang sosok seorang yang sangat bersahaja. Dari mulai saya pernah bertemu dengan almarhumnya, tidak pernah ada kata terlontar yang tidak mengenakan. Boleh dibilang almarhum ini sangat manja dengan saya karena dirasakannya seperti saudaranya sendiri. Atas berpulangnya almarhum Dr. Bangkit Sitepu ini dan kepada anak-anak karena Ilham dan anak-anak sekalian yang kami rasa sudah mengerti dan semua kami tahu anak-anaknya sudah berbuat semampu dan seberat apapun akan mereka kerjakan untuk mengobati saudara kita di Bangkit Sitepu ini. Tapi memang Allah sudah menjanjikan batas dia untuk bersama dengan kita. Dia sudah berbuat juga untuk anak-anaknya, keluarganya yang selalu disayanginya. Tentu demi kalian semua anak-anaknya, dia berjuang apapun akan dilakukannya. Dan sekuat apapun yang dia kerjakan itu, tapi dia juga seorang manusia yang punya batas keterbatasan juga. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan pada dirinya batas kau sampai di sini, saudaraku. Dan kami selalu mendoakan semoga almarhum ini diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga jannah teman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Tentunya kita tahu dalam bergaul saudara kita ini suka bercanda dalam setiap lingkungan yang ada di dunia. Tapi kita tahu bahwa hatinya begitu tulus, berteman begitu setia dan beratasan jadi begitu saling menghormati.
mungkin banyak yang sudah dia lakukan untuk kita, untuk keluarga. Tapi mungkin juga ada ketersinggungan, mungkin ada bahasa tata cara dia yang kita mungkin turun pada tempatnya. Untuk itu marilah sama-sama kita bisa memaafkan almarhum ini. Dan semoga almarhum ini selalu mendapat tempat di sisi Allah SWT. Dan tentu kepada anak-anak, kami mintakan untuk kalian selalu mendoakannya setiap saat, setiap doa kalian, setiap sholat kalian. Insyaallah mudah-mudahan almarhum di alamnya sudah mendapat ketenangan. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Saiful Bait, ahli bait, ahli musibah. Yang saya hormati tokoh-tokoh adat, tokoh agama. Yang saya hormati seluruh yang hadir di tempat siang pada siang ini. Saudara-saudara saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang akan kembali kepada Allah karena kita asal dari Allah. Itu yang sering dikatakan dan itu yang terjadi. Kalau bolehlah dikatakan, almarhum saat ini pasti beliau kalau bisa kita dengar pasti menyampaikan, Edi cepat kamu ngomong, karena dengan saya ikut ngomong ini beliau terhambat kebahagiaannya. Kebahagiaan sudah di pintu, beliau akan segera, karena akidah kita mengamanahkan itu. Saudara-saudara saya, cepat atau lambat kita akan menyusul. Kita juga akan seperti beliau. Fardu kifayah yang kita lakukan ini, merawat mayat yang di depan kita, di saudara kita, saudara bangkit setubuh, yang sebentar lagi kita berangkatkan, yang diawali tadi dimandikan, dikafani, disolati, dan akan segera kita kuburkan. Tak ada lain, tak ada bukan, kita hanya menyampaikan, ampuni dosa-dosanya ya Allah, terimalah jasadnya ya Allah. Kami berdoa semua, semua yang hadir, rakyat Sumatera Utara, saya Gubernur Sumatera Utara mendoakan husnul khotimah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh jamaah ahli tajiyah, seluruh ahli tajiyah yang hadir, kami mewakili dari keluarga mau menyampaikan bahwasanya ayahanda ini, ayahanda bangkit setempuh, tidak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan. Sebelum diberangkatkan, mohon kepada kita semuanya, apakah kita semuanya mengikhlaskan dan mau memaafkan? Sekali lagi, apakah kita semua memaafkan? Sekali lagi, dengan segala hormat, apakah kita semua memaafkan kesalahan beliau?